Baik, 9,000 baju kalis api bakal diagihkan kepada anggota bomba di seluruh negara pada tahun ini dan tahun hadapan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Haji Muhammad Mentek berkata sejumlah 6,000 pasang baju kalis api telah pun diagihkan kepada semua pejabat dan balai bomba di seluruh negara sebelum ini. Beliau ditemui media semasa menghadiri program larian bersama bomba kali ke-17 di Cyberjaya. 6,000 peserta menyertai larian ini bagi menunjukkan sokongan terhadap pengorbanan anggota bomba yang terlibat dalam kerja-kerja penyelamatan dan pemadaman kebakaran dengan penuh dedikasi. Dalam program sama, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Muhammad Hamdan Haji Wahib berkata, lebih 106 pembakaran terbuka telah dikenalpasti di seluruh negara dan telah berjaya dipadamkan dengan menggunakan intervensi darat dan udara. Keadaan jerebu yang dialami negara ketika ini adalah berpunca daripada tiupan angin dari Sumatera disebabkan oleh kebakaran hutan di sebelah Indonesia.